Yang cerai mak bapak, tapi yang merana tu kita anak-anak tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita nampak satu video suami dengan isteri bergaduh, berebut nak jaga anak. Yang isteri ni dah lama tak jumpa anak. Lepas tu bila dah jumpa, bekas suami pula tak bagi jumpa. You know isu cerai ni kan? As the day goes by, makin ramai orang bercerai dalam rumah tangga for so many reasons. Cerai sebabkan domestic violence, suami pukul bantai isteri lah. Skandal curang dengan orang lain lah. Cerai sebabkan financial issue, sebabkan duit. Tapi at the end of the day, yang merana, yang tersiksa tu kita sebagai anak tau. Macam dalam video tu, kalau kita dekat tempat budak tu, agak-agak apa kita rasa? Anak mana yang nak tengok mak bapak dia gaduh? Anak mana yang nak berpisah, tak tinggal sama-sama lagi dengan mak dia ataupun dengan ayah dia? Aku bukan nak touch about suami isteri bercerai, bergaduh, tak. Tapi our point of view sebagai anak yang nampak, yang tengok mak bapak kita berpisah, bercerai. Yes, betul. Kita anak-anak adalah mangsa keadaan. Kita nampak sendiri mak bapak kita gaduh, lepas tu cerai, lepas tu ada family yang baru. Benda-benda ni memang susah nak telan tu. Tapi jangan sebabkan keadaan mak bapak kita macam gitu, hilang rasa hormat kita untuk diorang. Islam letak satu level yang tinggi untuk ibu dengan ayah. Wais al-Qarni hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi pun. Kita kalau Nabi hidup zaman kita, kita mesti nak rasa makan dengan Nabi, solat dengan Nabi kan. Tapi Wais ni tak boleh nak jumpa Nabi sebab dia sibuk jaga mak dia dekat rumah. Tapi walaupun Wais ni tak pernah jumpa Nabi, Nabi kenal Wais ni siapa. Bukan sebab Wais al-Qarni ni banyak puasa ke, banyak solat ke, tak. Sebab Wais al-Qarni ni baik dengan mak dia. Sebab tu Nabi kenal Wais walaupun Wais tak pernah jumpa Nabi SAW. Sama macam kita hari ni. Nabi tak ada physically depan kita hari ni, tapi kita nak macam always. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, Nabi kenal kita bukan sebab kita ni banyak ibadah ke, rajin solat ke, tak. Tapi sebab kita baik dengan mak ayah kita. Yes, aku tahu benda ni memang susah untuk kita accept. But you have to tell yourself this. You are not doing this for your parents. You are not doing this for yourself. But you are doing this sebab you nak syurga Allah SWT. You are doing this sebab kita nak dikenali oleh Nabi SAW kan. Hari ni kita berada dalam bulan Maulidur Rasul. Ramai orang cakap dia rindu dengan Nabi, dia nak jumpa dengan Nabi. Kalau betul kita rindu Nabi, nak jumpa dengan Nabi, buat baik dengan mak ayah kita regardless whoever they are. Diorang cerai ke, gaduh ke, hormat diorang, buat baik dengan diorang. Anak yang solat, anak yang baik dengan mak bapak dia regardless whatever the situation is, ini adalah orang-orang yang dikenali oleh Nabi SAW.